بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيء الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين Babun yutawilu fil ulayaaini wa ya'zifu fil ukhraayani Ini satu bab tentang yutawilu memanjangkan ia orang yang sembahyang fil ulayaaini pada dua yang pertama wa ya'zifu bil ukhraayani dan dia membuang pada dua yang akhir maksudnya memendek ya enggak ya dua yang akhir ya dibuang enggak ada bacaan ya. Enggak ada surah. Kita kan kalau sembahyang begitu ya. Dua yang pertama salat Isya ya. Dua yang pertama pakai surah ya Al, Al Fatihah lalu surah. Dua yang akhir Fatihah aja enggak pakai surah. Wa bilai qala hadatsana Sulaiman bin Har bin qala hadatsana Syu'bah an Abi Aunin qala sami'tu Jabir bin Samrata qala qala Umar li Sa'din laqad shakkau ka fi kulli shay'in hatta as-salati Dari Abi Aun berkata beliau aku telah mendengar Jabir bin Samurah Samurah ya berkata ia ya, Samurah telah berkata oleh Umar kepada Sa'ad laqad syakauka ya sungguh benar-benar ia telah mengeluh ya akan engkau ya ini Omar berkata kepada saat Sungguh mereka orang-orang jamaah telah mengeluh kepada engkau. Ini sakau ka ya ka-nya jadi maf'ul bih. Ya, sakau nih fa'ilnya ya waw ya. Hmm. Sungguh benar-benar mereka telah mengeluh akan engkau. Mereka mengeluh ya, tentang engkau. Jadi mungkin ini jamaah ya, menilai bacaannya terlalu panjang. Gitu ya. Jamaah bacaannya terlalu panjang. Emang ada yang seperti itu. Ya. Saya pernah ada satu kejadian di suatu tempat. Waktu itu sholat subuh. Saya pulang bareng bersama uh, orang yang udah tua, udah aki-aki, bahasa Betawi ya, aki-aki, udah tua, renta. Imamnya bacaannya tuh panjang sekali, yang dibaca yasin. <laughs> ya, surah panjang, panjang-panjang. Ini ada orang ya, makmum, salah seorang makmum udah tua renta. Udah tua. Dia pulang bersama-sama, ada ah, di situ ada saya, dia ngeluh. Apa dia bilang, imam bacaan panjang banget. Kesel dia. Enggak ridho, dia pulang itu besok tuh orang meninggal dunia. Inna wa inna ilaihi rajiun. Enggak pakai tunggu lama-lama, besok tuh orang meninggal dunia. Mungkin kalau tahu tuh imamnya bahwasanya makmumnya pernah ngeluh kayak begitu lalu meninggal dunia. Mungkin dia bakal menyesal. Ya. Sedih telah membuat orang Mengeluh, ya. jadi kalau kita jadi imam, jangan panjang-panjang bacaannya. Apalagi makmumnya model-model kita, gitu. Model-model <laughs> orang yang udah tua, ya. udah tua renta. Ya, jadi di belakang ada yang tua renta, ada yang orang sibukan, ya, macam-macam. Itu kejadian saya tidak lupa, ya. Masya Allah. Hmm. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang berusaha setelah itu kita terserah kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi orang yang membuat orang gembira sama kita. Hmm. Jadi kita berbuat baik sama orang, berusaha buat orang gembira. Ya. Jangan hanya diri kita aja yang kita gembirain, tapi orang lain. Ntar kalau kita menggembirakan diri kita aja, umpama ya, mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur ya dalam taat kepada Allah. Suatu saat sakit. Sakit enggak boleh makan apa-apa. Ya sakit nggak boleh makan yang enak-enak padahal dia punya duit banyak makan enak bisa pengen jalan pergi naik mobil sudah tidak bisa nggak boleh pergi jauh-jauh mobilnya di parkirannya dia punya mobil banyak Udah banyak mewah-mewah, selimut dia punya selimut cuma selembar. Padahal, kalau dia pengen beli selimut yang bagus, mampu, dan lain sebagainya. akibat apa? Kita menyenangkan diri kitanya. Orang ingat nggak sama kita tuh begitu? Nggak ingat. Tapi kalau kita bahagiakan orang lain, orang senang gara-gara kita, orang gembira gara-gara kita, ketika kita sakit, orang ingat nggak sama kita? Ingat. Kebahagiaan yang tiada tara. Maka oleh karena itu, selagi kita, selagi kita masih sehat, selagi kita masih banyak duit, Selagi kita masih bisa, kita banyak membuat orang lain tersenyum lantaran kita. Berusaha begitu. Mudah-mudahan kita bisa. Ya. Amin ya Allah. atas solati sungguh benar-benar mereka telah mengeluh tentang engkau akan engkau pada setiap sesuatu sampai masalah sholat. Oh, jadi banyak benar masalahnya berarti sampai masalah sholat. Jangan lu mungkin tadi terlalu panjang bacaannya. Ya. Jadi jangan pikirin kita aja mau ngapalin apa, mau lancarin bacaan itu. Jangan hanya itu aja. Pikirkan orang yang di belakang kita. Qala berkata ia saatnya. Ama ana fa'amudu fil ulaya ini wa azifu fil ukhraya ini fa'amudu ama ana amma ana adapun saya fa'amudu maka saya panjangkan aku panjangkan fil ulaya ini pada dua yang pertama wa azifu dan aku buang fil ukhraya ini pada dua yang lain ya wala alu dan aku tidak ubah maqtadai tu bi i. apa yang aku dapati min salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada salatnya rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku enggak ubah apa yang ada qala ia berkata sodaqta kata Umar benar ente zakaznubika au zanni bika ah ini uh, syak ya. Sangkaan kepada engkau atau aku menyangka kepada engkau. Aku pun menyangka begitu kepada engkau. Aku juga mengira begitu. Ente enggak 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 seperti apa yang mereka katakan. Bahasa kita begitu ya. Saya juga mulai jadi rasul yang baca agak beda gitu ya. Kalau kita yang baca beda. Orang kan begitu, ridhonya beda gitu ya. Kalau guru yang baca beda sama orang yang orang uh, muridnya yang baca. <laughs> ridhonya lebih banyak kepada guru. kuli hal, kalau kita jadi imam ya. Kita jangan yang panjang-panjang, yang ringan-ringan aja. Apalagi di belakang banyak orang tua, banyak orang sibuk. Yeah. Wallahu